ada macam-macam pekerjaan yang bisa kamu dapatkan di dunia ini. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan ini sih bisa dibilang berbahaya dan hanya orang-orang dengan kemampuan tertentu aja yang bisa ngerjainnya. Gak cuma itu, bayarannya juga tinggi loh. Apa ajakah itu? Inilah pekerjaan berbahaya dengan gaji selangit. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah ya. Juru masak kapal selam. Jangan salah loh, seorang juru masak di kapal selam di luar negeri bisa digaji sampai 175 ribu dolar Amerika atau sekitar 2,6 miliar rupiah per tahun. Pekerjaan ini sangat penting karena makanan merupakan hal utama bagi angkatan laut saat berada di lautan dalam periode yang sangat lama. Ternyata posisi pekerjaan ini jarang banget diminati karena mereka harus mampu memasak di ruang yang sempit, panas, dan pengap untuk menyajikan makanan lezat bagi banyak orang yang lapar tanpa adanya pasokan bahan makanan lain selain yang sudah tersedia. Mau masak aja banyak tantangannya ya guys. Pekerja nuklir di Jepang. Jadi pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir dibayar cukup mahal nih guys. Perusahaan PLTN ini menawarkan gaji hingga lebih dari 100 ribu yen per harinya atau sekitar 10 juta per hari kalau mau tetap tinggal untuk memperbaiki reaktor. Tapi kamu juga perlu tahu kalau resiko pekerjaan ini juga nggak kalah tingginya, seperti dapat cacat seumur hidup akibat terkena radiasi nuklir. Sumo. Tahu nggak guys, sumo merupakan pegulat yang pertama kali dikenalkan oleh kuil Shinto untuk tradisi peleburan dosa. Nah, dengan bertarung, sumo akan memurnikan segala dosa suatu masyarakatnya. Mau tahu nggak berapa gaji pesumo? Mencapai hingga 350 juta rupiah per bulan loh. Apalagi buat sumo yang telah memenangkan turnamen bisa mendapatkan hingga 12 miliar rupiah. Makanya jangan salah, meski berbadan besar, istri para pesumo banyak yang cantik dan juga dicintai oleh para penggemarnya. Penyelam komersil. Penyelam komersil harus mampu menyelesaikan pekerjaan mereka yang berada di dalam air. Mereka biasanya dapat bekerja sama dengan para ilmuwan untuk meneliti berbagai fosil di dalam air atau bekerja dalam misi penyelamatan lingkungan bawah air. Biasanya, para penyelam komersil ini bisa mendapatkan bayaran sekitar 20 hingga 40 dolar atau sekitar 277 ribu rupiah sampai 555 ribu rupiah per jam tergantung dari seberapa lama mereka harus berada di bawah air. Walau bayarannya mahal, tapi mereka harus bisa menanggung resiko berbahaya yang dapat terjadi kapan aja. Pemasang listrik. Pemasang jaringan listrik atau perbaikan di luar negeri digaji hingga 58 ribu dolar Amerika atau sekitar 783 juta rupiah per tahun. Petugas pemasang jaringan listrik harus siap bekerja di segala macam kondisi cuaca nih guys. Pekerjaan mereka termasuk memanjat tiang, bekerja dengan tegangan listrik yang tinggi, siang dan malam. Pemeran pengganti. Wah, jangan salah nih guys, meski cuma jadi pemeran pengganti, tapi gajinya bisa mencapai 70 ribu dolar Amerika atau setara dengan 945 juta rupiah per tahun loh. Pemeran pengganti biasanya dibutuhkan dalam pembuatan film aksi maupun acara televisi. Untuk menjadi pemeran pengganti, perlu banget nih punya keahlian seperti menyetir, jatuh, berkelahi, skydiving, memanjat, dan berbagai keahlian lain di bidang yang memacu adrenalin. Gaji besar ternyata sebanding ya dengan resiko yang didapat. Peternak di Amerika Serikat.
Wah, jangan salah loh sama peternak khusus banteng, sapi, dan kuda ini. Menjadi peternak di sini merupakan pekerjaan yang mematikan. Sapi di Amerika ini termasuk ganas dan lebih buas daripada ikan hiu. Apalagi kalau sapi takut dengan suara dan kamu berada di dekatnya, sapi bisa akan langsung menendangmu dan itu bisa berakhir tragis. Meski resikonya tinggi, pendapatannya tinggi juga nih guys. Seorang peternak memiliki bayaran hingga 700 juta rupiah per tahun. Penangkap kepiting Alaska. Penangkapan kepiting Raja Alaska ini biasa dilakukan pada bulan musim dingin di perairan lepas pantai Alaska. Untuk satu ekor kepiting Alaska bisa dijual dengan harga hampir 2 juta rupiah. Jadi, kira-kira satu kali panen, setiap pekerja bisa mendapatkan 5 miliar rupiah dalam 5 hari loh guys. Alasan kenapa kepiting ini mahal dikarenakan penangkapannya sangat sulit dan berbahaya. Bahkan mereka harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius sepanjang waktu dalam 20 jam setiap harinya. Nah, sebelum melaut nih, mereka akan makan bersama di sebuah restoran untuk mengobrol dan berpesta. Ya, kira-kira hampir sama dengan pesta perpisahan, karena kepergian mereka nggak ada yang tahu bisa pulang dengan selamat atau tidak. Semakin besar bayarannya, semakin besar juga ya resiko yang ditanggung. Apa kamu tertarik untuk bekerja di sana? Komen ya. Sampai jumpa lagi. Arigato.